أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Al-Fadil Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa Masjid Kota Damansara, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan dan nikmat, peluang dan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam kuliah maghrib kita yang pada bulan yang lepas kita telah pun mulakan dengan tajuk yang diberikan tanggungjawab kepada saya, iaitu kekeluargaan menurut Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dalam Al-Quranul Karim. Sila rujuk di dalam surah Ash-Shura. Lihat pada ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Surah Ash-Shura ayat 49 dan juga ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakan pada ayat yang ke-49 ini dengan lafaz لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, yang bermaksud kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jualah, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahajalah segala yang ada di langit dan juga segala yang ada di bumi. Subhanallah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan menggandingkan di antara langit atau lapisan-lapisan langit dengan bumi, dan Allah nyatakan bahawa segala-galanya itu adalah kepunyaan, milik dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini ada tiga perkara yang boleh kita ambil sebagai tadabbur awal. Yang pertamanya adalah berkaitan tentang al-mulkiyatul mutlaqah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan namanya dalam mana-mana ayat Al-Quran dan juga dinyatakan zahir bukti beberapa, satu, dua ataupun lebih contoh-contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di dunia ini, antaranya dalam ayat ini iaitu langit dan bumi, dia menunjukkan mulkiyatu, pemilikan mutlaqah, yang mutlak. Maksudnya yang dilihat oleh manusia atau yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Langit setakat mana yang kita mampu nampak, yang kita tidak diberikan kuasa untuk melihat terlalu banyak. Begitulah juga dengan bumi, yang dapat kita lihat mungkin hanya tempat kita berpijak, kita bekerja, kita diami ataupun menetap. Namun yang berada di bawah itu juga semuanya adalah merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan ini adalah pemilikan mutlak. Kita apabila membeli mortgage, buat mortgage, beli property, cari hartanah, kebiasaannya kita mempunyai sekurang-kurangnya dua pilihan, sama ada leased hold ataupun free hold. Sekiranya peruntukan kewangan dan bajet yang kita miliki memungkinkan kita untuk memilih pilihan yang kedua, pasti ramai yang akan memilih untuk pilihan yang kedua. Pemilikan itu seakan seusia hidupnya. Tapi kalau sekiranya mereka yang mungkin mempunyai kewangan yang terhad ataupun pilihan tidak berapa banyak,
maka mereka boleh juga memiliki rumah, tapi mungkin hanya dalam tempoh secara peruntukan undang-undang selama 99 tahun. Atas segalanya, manusia mengimpikan agar dia memiliki sesuatu yang diberikan dalam kehidupan ini untuk peringkat jangka masa panjang, kalaupun tidak selama-lamanya. Sekurang-kurangnya diharapkan sampai ke usia tuanya ataupun hingga sampai dia meninggal dunia. Segala yang dimiliki oleh manusia, Allah buka sajian ayat ini dengan menyatakan segalanya itu bersifat sementara, yang dilihat, yang tidak dapat dinampak, yang dipunyai serta yang tak mampu milik oleh manusia. Segala-galanya itu mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa sebenarnya pada diri kita. Telinga kita yang boleh mendengar, mata yang boleh melihat, degupan jantung ini yang bergerak setiap detik, setiap saat, itu juga bukan merupakan kepunyaan kita. Segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam konteks kuliah kita, tajuk berkaitan kekeluargaan, segala yang ada dalam isi rumah kita, ahli keluarga kita, isteri dan suami yang kita cintai dan sayangi, anak-anak kita yang kita tidak langsung berikan peluang untuk orang lain sakiti, yang kita pertahankan sepenuh hati, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Kerana itu berganjak kepada ayat berikutnya, perenggan berikutnya dalam ayat yang sama. Al-Quran ini dia tidak ada perenggan, namun menerusi ritma ataupun menerusi tempat di mana waqaf dan ibtidak bacaan, kita boleh tahu dan boleh melihat apabila dia bertukar tema ataupun membawa isu yang baru atau mengemukakan topik yang berlainan. Selepas Allah memberikan penjelasan kepada setiap pembaca Al-Quran kita ini bahawa segala-galanya itu milik Allah, maka Allah sambung dengan lafaz yakhluqu ma yasha. Bila Allah memiliki segala-galanya, Allah boleh cipta, boleh adakan, boleh tiadakan apa sahaja mengikut kehendak Allah. Ada masa-masanya dengan kemampuan, kekananan, pengalaman, kelebihan, keyakinan yang kita ada, kita rasakan sesuatu perkara mesti berlaku mengikut perancangan kita. Tetapi di akhirnya Allah tunjukkan manusia merancang, Allah yang menentukan. Kerana apa-apa sahaja yang tercipta di dunia ini, ianya dicipta oleh Allah dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah itu mengatasi segala keperluan, keinginan, hasrat yang dimiliki oleh hamba-hambanya, iaitu kita sebagai manusia. Bila Allah mencipta segala-galanya, barulah Allah Subhanahu Wa Taala masuk dan mengetuk dalam ayat 49 surah Asy-Syura ini berkaitan prinsip asas keluarga, iaitu pasangan dan seterusnya dengan zuriat dan anak pinak. Apa kata Allah dalam ayat ini? Yahabu limay yasha'u inasan. Ada pasangan suami isteri yang bina keluarga dengan akad nikah, qabiltun nikah, aku terima nikahnya, dan kemudian hubungannya itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pasangan yang baru mendirikan rumah tangga ataupun yang dah berpuluh tahun mendirikan rumah tangga, yang waras akal fikiran dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesemuanya pasti meletakkan hasrat dan harapan untuk menerima hadiah daripada Allah, iaitulah zuriat dan juga sambungan keturunan. Lalu Allah memberikan yang pertamanya. Ini adalah kategori nikmat yang pertama. Di dalam ayat 49, Allah hadiahkan. Pemberian daripada Allah, ada keluarga
ada pasangan yang anak-anak mereka ini semuanya perempuan. Ada tak contoh di sini yang anaknya semua perempuan? Cucu. Saya tanya, biasalah dalam kuliah saya juga jawab. Kalau ada yang jawab tu kiranya subhanallah. Ada pasangan dan saya jumpa ramai kenalan-kenalan, anak mereka perempuan saja. Orang pun datang, kau patut buat macam ni. Begini petuanya. Ini yang kau patut makan. Yang ini yang kau tak boleh makan. Semuanya diberikan habis petua bagi pemuda. Segala-galanya itu diberikan. Namun bila Allah takdirkan, anaknya itu satu, dua, tiga, seterusnya semuanya perempuan. Adakah ini bermakna ianya adalah merupakan satu bentuk hukuman kepada pasangan suami isteri tadi? Jawapannya tidak. Ini adalah nikmat. Adakah ini menunjukkan bahawa kumpulan kategori keluarga yang pertama ini adalah keluarga yang tidak diberikan nikmat seperti mana keluarga yang lain? Jawapannya tidak. Tidak ada orang lain yang boleh menyatakan kategori pertama ini kurang. Apalah kau anak semuanya perempuan. Kau tengok aku. Laki. Nombor dua perempuan. Nombor tiga lelaki. Nombor empat perempuan. Subhanallah. Tengok aku susun macam mana. Pulangkan kepada Allah. Bukan kita yang menyusunnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Lalu ada orang yang seorang saja anak perempuan. Mungkin dua, mungkin tiga berterusan. Sahabat saya ada dua orang. Seorang lima perempuan, yang seorang lagi empat, kesemuanya perempuan. Subhanallah. Ini adalah nikmat yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung dengan ayat wa yahabu liman yasha'uz dzukur. Kategori yang kedua keluarga yang ada di dunia ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala kurniakan anak-anaknya semuanya lelaki. Daripada hang tua sampai pada hang lekiu. Tambah lagi hang Nadim seorang lagi. Tak jumpa Tun Teja dengan hang Lipo. Semuanya hang. Subhanallah. Lelaki sahaja. Adakah ini bermakna kategori yang kedua ini kurang berbanding dengan yang pertama tadi yang menerima anak perempuan? Jawapannya tidak. Yang ada anak perempuan ramai semuanya itu juga tidak boleh menyatakan yang mereka lebih hebat daripada keluarga pasangan suami isteri yang anak-anaknya semua lelaki. Kerana ini adalah merupakan pemberian dan peruntukan. Milik siapa? Dia milik Allah. Kita diperuntukkan sahaja. Umpama kita diberikan peruntukan sekian-sekian jumlah untuk digunakan dan dibelanjakan, banyak itulah sahaja yang boleh kita gunakan. Kerana ia bukan milik kita, kita hanya diarahkan untuk mengendalikannya itu dengan penuh kasih sayang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-49 ini, ada sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan di hadapan kategori nikmat pertama suami isteri dan keluarga yang dikurniakan anak perempuan, kemudian baru sebut anak lelaki. Boleh saja kalau Allah nak sebut kategori yang pertama anak-anaknya lelaki dulu, kemudian yang kedua baru sebut perempuan. Namun sumber yang pertama mengajar ketamadunan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yang mengajar tentang ilmu yang orang sekarang sebut dengan nama protokol, peraturan, SOP, Imam Syafi'i sebut at-tertib ataupun tertib di dalam bahasa kita, keutamaan itu yang mula-mula mengajar manusia adalah Al-Quranul Karim. Susunan patah perkataan dan pemilihan kalimah serta lafaz ianya disusun bersebab. Saya ingat lagi dalam salah satu kuliah subuh yang saya sampaikan di sini dahulu, ada saya kongsikan ayat An-Nahl 78, Al-Isra 36, Al-Mulk ayat 23 dan As-Sajdah ayat yang ke-9, di mana lafaz susunan itu keempat-empat ayat ini sama, iaitu waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah.
Allah jadikan berperanannya pendengaran, penglihatan dan hati. Ia adalah merupakan susunan yang tekal dan sekata dan banyak Allah ulang. Boleh saja sebut hati dulu atau sebut penglihatan dahulu, tapi mengapa susunan itu sebegitu? Antas para ulama tafsir bila mereka menyantuni ayat yang ke-49 surah Asy-Syura ini, mereka menyatakan di antara sebab kenapa Allah mendahulukan anak-anak perempuan berbanding dengan yang kedua baru sebut kategori yang anaknya semua lelaki, yang pertamanya adalah taqdimu takrim di dalam bahasa Arab, yang membawa makna didahulukan, disebut wanita atas sifat takrim. Islam adalah agama yang memuliakan wanita, yang mengangkat tinggi kedudukan wanita, yang memberikan kehebatan selayaknya kepada ibu, semua ibu yang meminjamkan rahimnya itu untuk dikandung bayi tadi selama 9 bulan dan kemudian ianya dilahirkan. Yang tidak mampu dan takkan boleh dibuat oleh mana-mana lelaki, ia adalah merupakan kemuliaan, penghormatan yang Islam berikan kepada wanita. Konsep ladies first, wanita dulu, wanita mesti didahulukan, ia bukan ciptaan Barat. Barat mengambilnya itu daripada dapatan menerusi sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana Al-Quran memuliakan wanita. Lantas atas dasar itu wanita diletakkan di hadapan. Kalau kita perasan lagi tadi bila saya baca, disebutkan nikmat yang pertama iaitu kategori anak-anaknya yahabu liman yasha'u inasan, dan yang keduanya wa yahabu liman yasha'u dzukur. Anak-anak perempuan itu digunakan dengan kalimah inas, tetapi untuk lelaki ditambahkan alif lam di hadapan, disebut adz-dzukur. Alif lam ini yang ada pada mana-mana kata nama di dalam bahasa Arab, nak mudah faham seperti mana dalam bahasa Inggeris, kalau ada alif lam itu bermakna seakan kita tambah perkataan the, T-H-E ataupun the di hadapan. Bermakna bila kita sebut the house, the mosque, artinya kita orang yang menyebut tu dia tahu dia sedang menyatakan tentang rumah yang mana satu. Dia sedang cerita tentang masjid yang mana satu. Tapi kalau orang kata tanpa alif lam, nakirah di dalam bahasa Arab, contoh a house, a mosque, a car, sebuah kereta, sebiji kereta, sebuah rumah, sebuah masjid, dia menyatakan itu secara umum tanpa dia khusus dan spesifikkan kereta yang mana, rumah yang mana dia maksudkan, masjid yang mana satu yang dia tengah cerita. Lalu wanita, anak-anak perempuan disebut dalam bentuk yang nakirah, anonymous, tak kenal. Tetapi untuk lelaki ada alif lam, ditambahkan the. Di antara hikmahnya di sini adalah untuk menunjukkan satu daripada banyak cara Islam menunjukkan kemuliaan dan penghormatan kepada wanita, antaranya adalah menerusi bahagian aurat tubuh badan wanita yang banyaknya itu tidak akan dikenali atau diketahui, tidak boleh dilihat dan tidak dibenarkan bagi mana-mana yang bukan muhram, ya, untuk melihat mana-mana bahagian tubuh badan wanita. Jadi orang tak tahu kerana bertudung, jilbab dan sebagainya. Lelaki, ia sifatnya itu dalam kehidupan, dia mesti dikenali. Kerana itu dalam solat, kita berada di depan, bukan kita berada di belakang. Ketika mana mengetuai sesuatu, dalam bab faraid dan sebagainya, lelaki juga dilihat mempunyai kekananan dan berada di hadapan. Ada orang menyatakan bahawa kenapa sentiasa tidak adil faraid,
di mana lelaki anak-anak akan dapat lebih separuh sekali ganda daripada anak-anak perempuan. Ia adalah merupakan hukum dan perundangan yang sangat-sangat berhikmah, kerana harta faraid itu bukan tujuan untuk menjadikan anak-anak lelaki tinggalan almarhum ataupun almarhumah jadi kaya. Faraid bukan sebab untuk menjadikan mana anak-anak lelaki lebih berada, mempunyai lebih aset berbanding dengan anak-anak perempuan. Tetapi nak tunjukkan diberikan mereka lebih kerana abang tadi, adik lelaki tadi, dia bertanggungjawab untuk menjaga, menyelia dan menguruskan kakak-kakaknya dan adik-beradik perempuan yang lain. Bukan tujuan untuk menambahkan kekayaan atau kelebihan, tapi perlu digunakan itu untuk menguruskan adik-beradik dan tanggungan-tanggungan yang lain daripada kalangan wanita. Subhanallah, indah dan berseni apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan susunan setiap perkataan agar bila kita menyantuni Al-Quranul Karim, kita nampak apa rasional dan sebabnya. Dia tidak macam umpama kita buat laporan biasa di pejabat kerja kita, kita buat report, kita belajar buat assignment dan sebagainya. Isi-isi utama kita kadang-kadang berterabur. Yang nombor satu jadi nombor lima, nombor tiga jadi nombor empat. Bukan saja berterabur, kadang-kadang bertindan, redundant, repetition, berulang-ulang sama ada kita sedar ataupun tidak. Namun Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita betapa wanita itu perlu dimuliakan. Isyaratnya itu diletakkan dan disebutkan lebih dahulu sebelum sebut nama lelaki. Dan kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa, lihat dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apabila kamu wahai suami dan lelaki, bila kamu berurusan, berkomunikasi, hidup bersama dengan pasangan kamu, iaitu wanita, isteri, kamu bersama dengan anak-anak perempuan kamu, maka hendaklah kamu berkomunikasi, berinteraksi, hidup dengan mereka secara ma'ruf. Para ulama menerusi kitab-kitab tafsiran mereka, mereka menyatakan maksud hidup dengan wanita, isteri, pasangan ataupun anak-anak perempuan secara ma'ruf, secara baik, maksud itu yang pertamanya adalah an tamtani' an iqa'il adha. Fungsi pertama suami, ketua keluarga ataupun abang anak lelaki di dalam keluarga adalah menjadi benteng, penghalang agar isterinya, ibunya atau anak-anak perempuan serta adik kakak perempuannya itu terpelihara daripada apa juga bentuk-bentuk kezaliman, disakiti, dianiaya, diberikan ketidakadilan oleh orang lain. Itu fungsi pertama anak lelaki ataupun suami. Namun subhanallah, cabaran kita di akhir zaman ini, cuba tanya pada sahabat-sahabat kita, bertungkus lumus mereka 24 jam di Jabatan Agama, menguruskan hal-hal dan isu-isu yang sangat banyak bertindan dan majoritinya berkaitan tentang ketidakaturan di dalam urusan-urusan kekeluargaan, hingga menjadikan ahli-ahli keluarga khususnya di kalangan wanita sering teraniaya, kurang terbela dan tidak diberikan hak mereka yang sewajarnya. An-nisa'u syaqa'ikur rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sepotong hadis sahihnya yang bermaksud wanita-wanita, ertinya wanita-wanita muslimah, adalah saudara, adik-beradik kepada ar-rijal, lelaki-lelaki. Lelaki muslim, dia menjaga isterinya itu seakan isterinya itu bukan sekadar isteri tetapi adik perempuannya yang perlu dijaga dan juga dipertahankan maruahnya.
Mana-mana anak bujang lelaki, kalau dia balik rumah lewat 11 malam, 2 pagi, 3 pagi, dia tak kisah. Tapi kalau dia ada di rumah, adik perempuannya balik lewat, seminit lewat daripada dia, kita sebagai abang, agak-agak apa yang kita akan tanya? Wah, kita jadi reporter, kau pergi mana? Itu baru soalan pertama. Belum sempat jawab kau pergi mana, dengan siapa, kenapa lambat? Subhanallah. Dia tu belum tentu lagi betul tidak abang ataupun adik lelakinya itu. Tetapi bila sampai kepada adik-beradik perempuan, human instinct, fitrah manusia, insani ini, dia sentiasa mempertahankan adik-beradik, sedara mara di kalangan ahli keluarganya yang wanita atau perempuan. Ini jugalah yang pernah berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam membawa isterinya itu dan sampai di negara di Syam, di mana rajanya itu Allah bagi ilham, raja yang zalim. Raja ini antara sifatnya dia suka ambil isteri orang. Dia tak suka yang anak dara, tapi dia ambil isteri orang. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dah tahu tentang perkara ini. Dia datang dengan isterinya Sarah dan ditanya oleh raja tadi, siapa sebelah kamu ini? Sepatutnya Nabi Ibrahim alaihissalam secara logik menjawab, ini isteriku, hadhihi zaujati ataupun zauji. Tapi cuba lihat dalam hadis sahih, Nabi SAW menyatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam jawab, hadhihi ukhti, yang sebelah aku ini adalah adik perempuanku. Ini yang orang-orang Yahudi, ahli kitab, menjadikan alasan mereka boleh menipu, boleh untuk berbohong, boleh untuk bercakap tidak benar, sebab Nabi Ibrahim juga pernah buat begitu. Ini tuhmahan, satu fitnah dan da'yah bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam didakwa oleh mereka bercakap tidak benar. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyatakan melainkan yang benar. Ada banyak cara untuk kita menjawab, menunjukkan bahawa kita menjawab itu, jawapan kita lebih besar daripada soalan, agar orang yang bertanya tanpa ilmu, dengan kejahilan, mereka akan dapat pengetahuan. Nabi Ibrahim AS bila diajak oleh kaumnya untuk menyembah api dan sebagainya, dia tak pergi. Apa dia kata? Sakit kepala. Sedangkan ketika itu dia tidak sakit kepala, tapi dia kata sakit kepala, jawapannya itu nak menunjukkan secara intelektualnya, secara fikiran waras yang Tuhan berikan kepada manusia, tidak logik untuk manusia menyembah benda yang dicipta oleh manusia sendiri. Kerana itu digunakan dengan perkataan kepala sakit, secara intelektual. Nabi Ibrahim AS juga ditanya oleh kaumnya, siapakah yang telah pun menghancurkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ni? Nabi Ibrahim AS, walaupun dia yang buat, dia menyatakan, tanyalah yang paling besar. Sebab kapak ada yang di tangan yang paling besar. Tujuan menjawab itu adalah agar orang yang bertanya dapat berfikir, kenapa ianya berlaku sedemikian. Begitulah juga dengan jawapan, ini adik perempuanku. Kerana mana-mana orang lelaki, bila mereka mempunyai adik-beradik perempuan, sama ada kakak ataupun adik, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa untuk mempertahankan maruah, rasa jati dirinya itu untuk pastikan adiknya atau kakaknya tidak diapa-apakan oleh orang lain. Dia mungkin serabut hidupnya, dia pun tak tentu bagaimana akhlaknya, tapi kalau dengan adik-beradik perempuan, dia sangat-sangat berkira. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sambung dengan ayat yang ke-50 surah Asy-Syura ini dengan menyatakan jenis nikmat keluarga yang ketiga, iaitu au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Ataupun yang ketiga ini juga adalah nikmat Allah kurniakan kepada mana-mana keluarga dan pasangan, anak-anak mereka ini campur, ada lelaki dan ada perempuan.
Kemungkinan ini yang contoh ketiga, kategori yang ketiga ini adalah yang paling common, yang paling biasa dan yang paling ramai mewakili. Tetapi adakah hanya semata-mata kerana banyak contoh di sini menjadikan yang ketiga ini lebih baik daripada kategori yang kedua dan pertama? Jawapannya tidak. Kerana sama ada semua anaknya perempuan atau semuanya lelaki ataupun bercampur macam tadi. Tengok aku, anak pertama lelaki, kedua perempuan, lepas dua tahun lelaki, lepas dua tahun lagi perempuan. Antara sifat manusia, dia berbangga dengan anak-anaknya. Lagi-lagi kalau anak itu berjaya. Seorang belajar dekat US, Ulu Selangor. Seorang belajar dekat UK, Ulu Kundang dan sebagainya. Kita mudah untuk rasa begitu. Cucu saya dekat sini seorang, cucu saya seorang lagi kerja dekat sana. Itu lumrah dan fitrah bagi diri manusia. Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan ini hanyalah merupakan jenis kategori keluarga yang ketiga, yang orang diberikan mungkin 5 lelaki, seorang perempuan, 3 lelaki, 2 perempuan, 4 lelaki, 4 perempuan. Ini adalah nikmat kategori yang ketiga. Dan ini yang paling banyak. Dia tidak boleh berbangga banding dengan tengok engkau anak semua lelaki, engkau semua perempuan, tengok aku. Subhanallah. Pulangkan kepada Allah. Mengapa? Allah mulakan tadi ayat ini dengan lafaz yakhluqu ma yasha. Allah yang cipta apa saja yang dia nak berdasarkan kepada keinginan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, bukan kerana kita yang menyusun. Dan yang keempat, menutup ayat 50 surah Asy-Syura, ini juga sebenarnya adalah nikmat di dalam keluarga. Orang anggap ini seakan satu kekurangan dan kepincangan, namun sebenarnya ia adalah merupakan nikmat. Subhanallah. Nikmat yang bagaimana? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa yaj'alu may yasha'u 'aqiman. Ada di kalangan pasangan, baik lelaki ataupun perempuan, mungkin dah berkahwin berpuluh tahun lamanya, tapi nikmat yang Allah berikan kepada pasangan dan keluarga ini tak sama macam yang kategori 1, 2 dan 3 tadi, iaitu dijadikan mereka ini tidak mempunyai cahaya mata. Orang kita mempunyai pelbagai perkataan yang menunjukkan makna yang sama. Pada saya, tak dikurniakan cahaya mata. Ataupun tidak diberikan ruang untuk mendapat cahaya mata. Mungkin yang lelaki itu sampai kesudah tak berkahwin-kahwin. Yang perempuan itu sampai kesudah juga tidak menemui jodoh. Ataupun dah berkahwin berpuluh tahun tapi tidak dikurniakan anak. Adakah jenis keluarga pasangan yang keempat ini dianggap lemah, kurang berbanding dengan 3 yang atas? Jawapannya tidak. Kerana ini adalah jenis nikmat yang Allah berikan kepada lelaki atau suami dan juga kepada isteri wanita dengan cara yang berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala tidak zalim. Dia tak macam kita manusia. Manusia ini subhanallah, kezaliman itu dia sedar dan dia tak sedar dia buat. Allah bila tak beri sesuatu kepada kita dari satu sudut, Allah akan berikan yang lain dari sudut yang berbeza. Kita mungkin tak nampak ianya lebih bernilai, kita manusia rasa macam tak kena, tapi Allah lah yang lebih tahu. Allah tarik sesuatu nikmat daripada kita, Allah akan pasti gantikan. Bila kita redha dengannya, digantikan dengan perkara yang lebih baik. Itu adalah merupakan tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kategori yang keempat ini, dia mesti mengutamakan redha seperti mana yang pasangan 1, 2 dan 3 tadi. Menunjukkan kepada kita muslimin dan muslimat bahawasanya di dalam prinsip kekeluargaan berdasarkan kepada Al-Quranul Karim yang kita santuni pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyatakan bahawa tak kisah sama ada kamu itu diberikan anak seorang ataupun 14 orang. Macam adik-beradik mak saya 14 orang dan beliau anak yang ke-9. Kalau jumpa hari raya tu, subhanallah, tak nampak tanah
istilahnya dalam rumah tu, ataupun langsung tidak dikurniakan cahaya mata walaupun dah berusaha. Pertamanya, pulangkan kefahaman terhadap permulaan ayat yang kita kongsikan tadi, iaitu lillahi mulkus samawati wal ard. Allah juga yang memiliki segala-gala yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Segala benda yang berlaku antara langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berada dalam kategori 1 dan 3 tadi, yang ada memiliki anak-anak perempuan, maka kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menitipkan di dalam hadis-hadis sahihnya berkaitan pentingnya kita sebagai seorang bapa dan ibu untuk menjaga dan memelihara sebaik-baiknya anak-anak perempuan kita. Antaranya bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kunna lahu thalathu banat." Siapa-siapa di kalangan kamu yang Allah kurniakan 3 orang anak perempuan, au thalathu akhawat, ataupun mana-mana di kalangan kamu wahai lelaki yang Allah kurniakan 3 orang adik-beradik perempuan, mungkin 1 kakak, 2 beradik perempuan, 3 kakak dan sebagainya, dalam keluarga adik-beradiknya itu ada 3 saudara perempuan, au bintani, ataupun ada di kalangan kamu yang dikurniakan dengan 2 orang cahaya mata perempuan, 2 anak perempuan, au ukhtani, ataupun kamu ada 2 adik-beradik perempuan dalam kalangan keluarga kamu, ittaqallaha fihinna, kamu berusaha untuk memastikan agar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada kepada adik-adik perempuan kamu atau anak-anak perempuan kamu, baik 3 ataupun 2. Wa ahsana ilaihinna, selepas kamu usahakan dalam keluarga kamu itu ruang-ruang untuk mempercambahkan takwa kepada Allah, kamu selaku orang lelaki ketua keluarga, sama ada bapa, suami ataupun adik lelaki, abang, kamu melakukan kebaikan kepada mereka. Kamu jadi ahli keluarga yang baik kepada sama ada isteri kamu atau anak-anak perempuan atau saudara-saudara, adik-beradik perempuan kamu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yamtunna kunna lahu hijaban minan nar. Apabila kamu meninggal nanti di hari akhirat, ahli dan anggota perempuan, wanita dalam keluarga kamu, baik anak-anak perempuan ataupun adik-beradik perempuan, yang kamu jaga kecukupan mereka, kamu jaga dan pelihara maruah mereka, kebajikan mereka itu kamu tidak sia-siakan, kamu bawa adik-beradik perempuan kamu dan juga anak-anak perempuan kamu ke arah takwa Allah, inilah yang akan menjadi hijab, dia akan menjadi benteng kepada kita daripada dicampakkan ke dalam api neraka. Di hari akhirat, dia hanya ada 2 pilihan dan destinasi. Apabila terhalang untuk masuk ke dalam neraka, subhanallah, jawapannya pastilah kita ini insya-Allah, sebutlah amin, akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala apabila ada mana-mana muslim, orang-orang lelaki yang memahami konsep nikmat yang Allah berikan kepada keluarga dalam surah Asy-Syura ayat 49 dan juga 50 ini, apabila dia menjaga kebajikan ahli keluarganya yang wanita, maka tidak ada balasan yang lebih hebat dan baik melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hinggakan dalam sepotong hadis sahih yang lain berkaitan tentang anak-anak perempuan, Nabi menyatakan bahawa hebat dan tahniah, ucap tahniah serta penghujung yang baik kepada mana-mana orang yang ada 3 anak perempuan ataupun yang ada 2 anak perempuan. Nabi kata kalau dijaga anak-anak perempuan ini, maruah mereka, hala tuju mereka, iman dan Islam mereka baik-baik, maka tidak ada ganjaran melainkan syurga untuk mereka.
Sehinggakan perawi hadis di kalangan para sahabat, mereka menyatakan mula-mula tiga. Tanya pada Nabi, kalau aku tak ada tiga anak perempuan, aku ada dua saja. Nabi kata, ya sama. Sama ada anak perempuan itu dua ataupun tiga, tetap sama. Balasannya itu syurga kalau kamu jaga elok-elok ahli keluarga. Di kalangan wanita, hinggakan para sahabat menyatakan bahawa kalaulah sekiranya ditanya lagi kepada Nabi, tak ada tiga anak, dua anak, kalaulah, tapi tak ditanya. Sahabat kata, kalaulah ditanya lagi pada Nabi, bagaimana dengan yang hanya ada seorang anak perempuan? Para sahabat menyatakan bahawa pasti mereka yakin Nabi juga akan menjawab yang sama. Iaitu sama ada tiga anak, ataupun dua, ataupun seorang anak perempuan, kalau kebajikannya dijaga, dibawa anak itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya tidak ada lain melainkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, menerusi prinsip kekeluargaan yang boleh kita ambil dalam ayat ini 49 dan 50 dalam surah Asy-Syura, menunjukkan kepada kita pertamanya betapa pentingnya mana-mana suami atau bapa, ibu ataupun isteri, untuk mengutamakan redha terhadap kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerusi pemberian, ia hanyalah pemberian, sebab anak-anak ini juga adalah milik Allah, bukan milik kita 100%. Redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan, baik lelaki atau perempuan, perempuan sahaja atau lelaki sahaja anak-anaknya, ataupun bercampur, ataupun tetap kena redha kalau sekiranya tidak dikurniakan dengan cahaya mata. Yang kedua dan yang terakhir, insya-Allah, sebagai ibu dan ayah, kita juga tidak dapat lari daripada tanggungjawab kita. Kita juga adalah merupakan anak. Lantas, anak-anak kita, cucu-cucu kita belajar dan mereka ingat lebih bukan apa yang kita cakap, tetapi apa yang mereka lihat kita lakukan. Bagaimana cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka. Marilah sama-sama saya nasihati diri saya dan juga untuk disampaikan dan dikongsikan dengan muslimin muslimat, agar kita dapat berusaha menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak kita dan juga kepada cucu-cucu kita dari sudut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita dirahmati, dan insya-Allah kita berdoa kepada Allah agar kita nanti di dunia ini berkumpul dengan keluarga. Di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan dikumpulkan kembali dengan kesemua ahli-ahli keluarga yang kita sayangi, yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Insya-Allah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.